Oke, para sahabat YouTube dan di sana-sana, pada pukul 20.30 Kamis malam, kita menghadap ke arah Simpang Kampung Baru. Nah, inilah suasana malam. Terlihat di sini ada ramai para pedagang kaki lima dan juga kiri kanannya penuh dengan pos-pos kuliner ya, kuliner malam. Nah, kehidupan malam di antara ruas persimpangan rumah sakit dengan kawasan Simpang Kampung Baru. Oke, kita menghadap ke arah barat dari ruas jalan yang ada di Kampung Baru ini, yang menghubungkan Simpang LLAJ ke Simpang Kampung Kaliang. Nah, di kanan kamera ini untuk menuju Gugua. Nah, juga di samping ini, di arah kamera ini, di jalan yang ke kanan ini, ada terdapat rumah sekolah SMP 2 Pariaman. Nah, kemudian juga ada gedung nasional, dan seterusnya bisa ke Kampung Belacan sampai ke Simpang Kapujino atau melalui Simpang Gugua, tikungan Gugua ya, terus ke Simpang Siani, kemudian sampai ke Kampung Cino juga. Oke, ini belum malam minggu ini para sahabat YouTube, ini masih Kamis malam ya. Suasananya beginilah kalau cuaca dalam situasi yang cerah. Memang pada sore hari tadi sempat terjadi hujan sesaat di Kota Pariaman, namun kemudian cuaca kembali membaik. Cukup ramai ini persimpangannya ini, para pelintas, karena kawasan Kampung Baru ini pada saat sekarang tidak hanya rumah sakit dan sekolah, pemukiman cukup padat di sini para sahabat YouTube. Dan ini merupakan salah satu ruas jalan yang cukup ramai pada siang hari ataupun pada malam hari. Oke, lihat itu, ada terpaksa memang tidak bisa kebut-kebutan di kawasan ini dan memang harus pelan-pelan. Nah, mulai dari Simpang Kampung Kaliang di mana arah kamera ini sampai ke Simpang Tarata, pada saat beberapa waktu terakhir ini kawasan ini cukup ramai dengan para pedagang kuliner, tempat-tempat nongkrong pada malam hari, lapo-lapo kopi ya, dan juga makanan-makanan lainnya pada malam sampai sekitaran pukul 12 malam. Ya. Bagus, tersakit ya. Tersakit ya. Oke, para sahabat YouTube dan listener sana, pada malam Kamis malam ini, inilah keramaian yang ada di kawasan Kampung Baru. Jalan seruas jalan antara rumah sakit dengan Simpang Kampung Baru. Saya dilihat cukup ramai malam ini, walaupun bukan malam minggu. Oke, kita bergeser sedikit ke arah
barat ya, dari lokasi sebentar ini. Nah, ini tepat kita berada di depan Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman. Nah, inilah suasananya. Sebelum gempa 2009, kawasan ini sepi-sepi ya, susah dari makanan jika di Kampung Baru ini. Tapi pada saat sekarang, para sahabat YouTube dan lusana-lusana, sejak dari sore hari sampai pada waktu malam, kawasan ini sangat hidup sekali, ditandai dengan ramainya sejumlah pedagang-pedagang kaki lima yang mengambil posisi di seberang rumah sakit umum ini. Di sini ada sate ya, dan ini sate ini termasuk ikon juga di depan rumah sakit umum daerah. Nah, jadi kemudian ada juga pokat pocok beberapa waktu terakhir ini menjadi idola juga di depan rumah sakit ini ya, dan menjadi tujuan dari banyak kaum-kaum muda juga, orang-orang tua. Ini terlihat ada yang menunggu di rumah sakit ya, juga beli di depan ini minuman pokat pocok. Rasanya memang oke, dan banyak yang menyukainya. Kemudian sate di hadapan kita ini termasuk yang digemari ini. Ada banyak warga-warga kota pada malam hari juga penyuka kuliner sate ya. Nah, itu akan berdatangan ke depan masjid rumah sakit umum ini. Nah, inilah suasana di depan rumah sakit pada Kamis malam ini. Biasanya pada malam minggu ini cukup ramai ini, para sahabat YouTube, lalu lintas, karena jalan ini merupakan jalan arus bolak-balik ini. Kemudian di depan sana ada lagi persimpangan ke kiri. Nah, itu ke daerah pemukiman juga, para sahabat YouTube. Nah, cukup ramai pemukiman yang berada ke arah selatan dari posisi saya berdiri ini. Nah, merupakan selatan dari pusat kota Pariaman. Kali ini saya berada di seberang jalan di depan rumah sakit. Nah, kita ambil posisi dari seberang jalannya ya, di barisan kuliner yang ada di depan rumah sakit, yang buka sejak dari waktu sore hari sampai pada waktu malam nanti. Nah, jadi pada waktu pukul 12 ya, itu hanya 1-2 gerobak-gerobak kaki lima ini yang akan bertahan di depan rumah sakit umum ini, melayani para pembeli, warga kota ataupun yang ada di rumah sakit ini menunggu pasien ya. Kita arahkan ke arah timur ya, ke arah simpang Kampung Baru. Nah, inilah suasana yang dapat kita lihat pada situasi hari Kamis malam. Tidak terlalu ramai ya semakin malam, tapi yang pasti dari waktu sore hari sampai lepas Isya ya, ini cukup ramai dilintasi oleh arus bolak-balik, karena di sekitar Kampung Baru ini benar-benar tidak hanya perkantoran, tidak hanya rumah sakit, rumah sekolah ya, tapi juga pemukiman masyarakat yang cukup padat. Kita kembali lagi ke seberangnya, di mana awal kita ambil view yang ada di depan rumah sakit umum daerah Pariaman yang terdapat di Kampung Baru. Kampung Baru ini merupakan desa yang ada di dalam kota Pariaman, para sahabat YouTube dan lusana-lusana. Kita arahkan kamera ke arah simpang Kampung Baru. Jadi di depan ini ada beberapa meter ya, setelah simpang yang ada di hadapan kita ini, nanti ada lagi simpang 4 di depan sana. Dari simpang ini ke simpang 4 itu luar biasa ramainya tempat-tempat makanan dan kuliner, dan umumnya ini ramai dikunjungi oleh para ABG-ABG ya, kaum-kaum muda, untuk nongkrong pada waktu sore hari sampai malam hari, apalagi pada saat malam minggu ya, cukup ramai. Demikian juga arus
bolak-balik juga ramai baik kendaraan roda 4 maupun roda 2. Oke, para sahabat YouTube dan dosen-dosen, sampai di sini sedikit review pada Kamis malam ini dari Kampung Baru, sebuah desa yang tepat berada di pusat kota Pariaman.